Hai guys, selamat datang di channelku. Oh ya guys, kalian pernah nggak di akhir bulan uang belanja sudah menipis dan nggak tahu mau masak apa? Jadi guys, aku ini mau masak murah ya. Mungkin bisa bermanfaat untuk kita-kita yang mengharapkan gaji setiap bulannya. Jadi ini aku potong-potong cabai hijau. Atau mungkin nggak ngefek sama sekali mau akhir dan awal bulan sama kalian. Karena dapat besar ya guys. Tapi di luar sana masih banyak juga yang gaji itu belum cukup ya, pas-pasan kayak gitu. Jadi mana tahu ini bisa terinspirasi untuk menu di tanggal tua. Oke, ikutin terus videonya ya. Kita mau masak menu murah apa hari ini. Ini mau aku taruh tomat nanti ya. Aku pakai separuh aja. Walaupun aku kerja, aku selalu sempatkan masak di rumah ya bun, karena lebih hemat dan selalu bawa bekal ke kantor. Ini aku pakai tahu 2, potong-potong sesuai selera. Di sini harga tahu masih dapat 1000 satu kotak ya bun. Pokoknya ini super hemat sekali menurut aku. Ini sedikit minyak untuk menggoreng tahunya. Jadi aku gorengnya pakai minyak sedikit. Hitung-hitung aku menghemat minyak yang harganya mahal. Itu pun biasanya di teflon ya. Tapi kalau di kuali biasa kita nggak bisa seperti ini. Di sini aku juga ada ikan asin, tinggal 5 ekor kecil-kecil seperti ini. Aku buangin kepalanya. Kalau ikan asin seperti ini di tempatku itu 1 onsnya 7.000 ya bun. Jadi kemarin itu aku beli 1 ons. Terus ada udah aku pakai 3. Dan sisanya tinggal ini 5 ini. Jadi 1 ons isinya 8 ekor seperti ini ya. Jadi ini mau aku belah, membuang isi perutnya. Jangan lupa bolak-balik tahunya ya, biar enggak gosong. Oseng sebentar ikan asin ataupun iwak asin yang tadi udah kubelah-belahin, baru tiriskan, digabungin sama tahu tadi. Terus sisa minyak tadi kita goreng bumbunya, bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan daun bawang. Semua ku gabungin bareng aja ya bun, biar cepat, karena ini udah jam 6 sore, aku udah lapar banget. Oh ya, ini aku masukkan sedikit air dan jangan lupa kasih garam. Oh ya, jangan lupa juga koreksi rasa, boleh taruh penyedap, boleh juga di skip ya. Ini aku nggak pakai penyedap sama sekali karena aku lebih suka seperti itu. Udah mateng dan sekarang kita hidangkan. Aku gini aja juga udah bisa makan ya bun. Ada orang kan lauknya harus pilih-pilih gitu ya. Kalau aku enggak sih, aku gampang aja. Udah selesai menu kita yang sangat murah meriah. Modal tahu 2 kotak 2.000 dan iwak asin yang seonsnya 7.000. Dan ini juga enggak sampai seons ya. Semoga bermanfaat dan semoga terinspirasi.